sange kelu watu loro glundunge telu dung oh, gede lho gede men pas entuk meletake iki mau dung biar biarkan. Oke, ini teman-teman saya ulang sekali lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman, detik-detik bebatuan itu terkelupas dari kubah lava dan terjadi guguran seperti ini. Batu itu terpecah-pecah ya karena benturan dan menimbulkan suara dung-dung ya karena pantulan dari dinding-dinding yang ada di tubuh Merapi. Sangat epik dan dramatik ya teman-teman. Hari ini Jumat tanggal 5 Maret 2021, pemantauan visual saya dari Bukit 76 Kaliurang Yogyakarta. Hari ini saya mendapatkan guguran-guguran dan batu-batu yang bergelinding ya teman-teman. Monggo disaksikan ya teman-teman. Batu berbenturan itu ya, deng, di berdentum seperti itu. Pagi ini Merapi sangat cerah sekali ya teman-teman. Terpantau dari Bukit 76, saya datang ke lokasi pukul 06.30. Atap Merapi atau puncak Merapi ini terhiasi oleh awan lentikular. Guguran demi guguran hari ini masih selalu terjadi. Saya dapatkan hari ini tadi banyak sekali ya guguran-guguran dari kubah lava ini, seperti yang kalian lihat ini juga. Jadi guguran ini sekarang ya kadang muncul dari tengah, kadang nanti dari atas itu yang mengarah ke barat ke Kalisat. Jarak luncur bervariatif dan di sini saya belum mendapatkan informasi berapa jarak luncurnya. Dan atap Merapi di sini juga sudah mulai terhias garis awan itu ya, seperti awan kendit atau apa itu ya, awan sabuk. Itu juga cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita simak guguran-guguran yang terjadi hari ini. Cantik sekali hari ini Merapi tertutup awan caping atau awan lentikular, awan topi itu ya, cantik sekali hari ini. Dan di balik kecantikan awan lentikular tersebut ya, di belakang masih disusul guguran-guguran dari kubah lava atas itu yang ke arah barat atau ke arah Kalisat. Kalau yang tengah ini menuju ke hulu Sungai Boyong atau ke hulu Sungai Kerasak. Nah, di sini saling susul menyusul guguran-guguran. Bebatuan banyak yang menggelundung dan hancur tercerai-berai seperti yang kalian lihat di bawah ini. Oke, kita simak lagi guguran-guguran selanjutnya yang saya dapatkan hari ini. Berikut video saya percepat ya, karena guguran kecil-kecil sering terjadi, jadi biar tidak terlalu lama ya videonya ya. Seperti kalian lihat di sini ya, saling berguguran atas bawah itu bergantian ya teman-teman. Guguran masih susul menyusul pagi hari ini. Harapannya Merapi selalu mandali, Merapi selalu memberikan berkah, Merapi selalu memberikan adem ayem bagi kita semuanya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan di visual selanjutnya. Nah, jadi yang kanan